Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat jamur luas semuanya ya Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Teman-teman sahabat jamur luas semua Senantiasa diberikan kesehatan Dan kesuksesan selalu ya Amin Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan teman-temanku ya Oke teman-temanku ya Di video kali ini saya mau membahas tentang perkembangan jamur janggal kita teman-teman ya Dan mohon maaf Sudah lama kita nggak pernah Share video lagi teman-teman ya Dikarenakan memang tempatnya sudah rusak teman-teman ya Sudah tidak produktif lagi untuk jamur kita Dan insya Allah di pertengahan bulan puasa ini Kita mau produksi lagi teman-teman Karena media kita ini mau kita bongkar teman-teman ya dan untuk saat ini tidak ada jamur janggil kita yang produktif teman-teman ya ini mau kita pindahkan di tempat yang baru teman-teman ya karena gini teman-teman budidaya jamur jangle itu kalau untuk awal-awalan memang bagus cuma nanti lama-kelamaan entah karena tempatnya mungkin sudah terlalu lama dipakai jadi nggak produktif lagi jadi mau kita rotasi teman-teman ya tempatnya mau kita pindah nanti setelah sudah netral lagi Mau kita bikin lagi teman-temanku? Oke, saya tunjukkan tempatnya teman-temanku ya. Nah, ini teman-temanku. Ini media jungle, media jamur janggul kita yang kemarin teman-teman ya. Ini sudah kita bongkar teman-temanku ya. Dan ini nanti mau kita pindahkan teman-teman. Ini untuk rak kumbungnya mau kita pindah. Nah, ini teman-temanku ya. Ini tempat pembuatan jamur janggil kita, teman-teman. Ini sudah saya bongkar semua, teman-temanku ya. Nah, ini. Dan itu ada rak keduanya, teman-teman. Ini enggak produktif juga. Karena ini memang rencananya mau saya pindahkan dan untuk tempat pemindahnya itu di sini teman-teman. Di sini ya. Nah di sini mau kita pindah di sini dan sudah saya siapkan untuk jungle-nya, teman-temanku ya. Nah ini untuk jungle-nya. Ini jungle baru teman-temanku ya. Ini. Sementara tempat yang lama ini teman-temanku ini sudah tidak bagus lagi untuk pembuatan jamur kita Karena mungkin tempatnya sudah terlalu sering dipakai teman-teman Jadi harus kita pindah agar menghasilkan jamur yang lebih bagus lagi teman-temanku ya Oke teman-temanku, jadi ini jungle-nya sudah kita persiapkan Dan masih banyak lagi teman-temanku, masih banyak janggel kita yang kita simpan sudah kering teman-temanku ya Ini nanti mau kita pindah Nah ini teman-temanku, dua rak ini nanti kita pindahkan teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang sudah pernah berbudidaya jamur jungle pasti merasakan juga lama kelamaan produksi jamurnya kok berkurang kayak gitu teman-teman ya. Dan setelah saya amati teman-temanku, memang tempatnya itu nggak bisa kalau untuk dipakai selamanya teman-teman. Jadi harus kita cari tempat yang baru, kita pindahkan. Jadi gini, jadi gini caranya teman-teman ya. Somponya kita punya lokasi seginilah teman-teman ya. Ataupun dua rak kayak gini. Ini kan somponya di sini sudah kita bikin 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Nanti lama-lama dia akan pertumbuhan jamurnya juga nggak akan bagus seperti yang pertama, kedua, dan ketiga teman-teman. Nah makanya harus kita pindahkan tempatnya teman-teman ya. Nah kayak gitu teman-temanku, jadi harus kita pindah, kita cari tempat yang baru teman-teman, nanti hasilnya pasti akan bagus kembali teman-temanku ya. Oke buat teman-temanku, terima kasih yang sudah mendukung channel jamur luas sampai saat ini ya teman-temanku ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan salam sejahtera bagi yang beragama lain teman-temanku ya. Jadi tempat media jamur kita ini sebenarnya sekarang terlalu rindang teman-teman. Makanya kemarin saya tebang semua pohon-pohon yang ada di sini. Nanti mungkin mau saya pasang paranet atasnya teman-teman ya. Agar nggak terlalu panas dan nggak terlalu rindang juga. Nah atasnya kita kasih paranet. Baru kita nanti mau bikin lagi teman-temanku ya. Makanya sudah lama saya nggak upload video lagi dikarenakan memang produksi jamur kita sedang habis teman-temanku ya ataupun sudah tidak produktif lagi tapi nanti kedepannya masih saya tetap mau bikin jamur jangle teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang mau berbudidaya jamur jangle bisa mengikuti channel ini ya teman-temanku ya dengan cara like ya teman-temanku ya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan nanti seumpamanya saya mengupload video-video berikutnya teman-temanku ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. i can see it's my own silhouette I